guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan ASR Wheel. Sekarang gue ada di Autostar Rims nih, tepatnya alamatnya di daerah Meruya, Jakarta Barat. Alamatnya ada di sini. Gue pingin gerbek toko Autostar nih. Apa aja sih di dalam velg-velgnya yang ada dan lagi ngapain aja nih di sini? Karyawan-karyawan dan ada customernya. Gue pingin liput. Ikutin terus, jangan di skip-skip. Karena ada adegan-adegan tidak terduga yang gue lakuin. Tunggu aja. Ayo ke dalam. Guys, sepertinya Om, sepertinya ada Avanza lagi fitting velg. Nih kayaknya baru ganti velg yang pertama nih. Ayo kita lihat. Tuh, ada dua velg yang lagi di fitting nih. Ada ring 16 di belakangnya. Nih. Bang, sini Bang. Apa? Saya mau nanya. Boleh? Lo gue tanya lo ya. Kan gerbek nih namanya. Ya, boleh. Ini si Om lagi mau ganti-ganti velg nih. Ya. Ini velg apa aja nih? Ini yang pertama, yang ini. Yang awal belakang. Yang awal. Yang belakang dia velgnya tipe Kawai. Kawai. Kawai ring 16. Hmm. Lubang 8 double PCD maksudnya. PCD. 4x100 sama 4x114. Yang kedua? Yang kedua ini mid 07. Mid 07. Iya, mid 07 lubang tetap sama, lubang 4x100 sama 4x114. Di ring ini ring 16. Sama 16 semua ya? 16 juga sama. Palingan nanti kayaknya tadi si Om gue dengar-dengar kayaknya palingan mau naikin ban atau turunin ban nih, ya, spek ban ya. Iya, dari disuain aja. Di sini fitting velgnya bisa berapa kali? Sepuasnya. Sampai customernya puas aja. Oh, sampai udah benar-benar dapat jodohnya ya. Dapat jodohnya benar. Oh. Iya. Nah, yang ini mau di-fitting juga? Mau di-fitting juga. Fitting juga sama. Mau di-fitting juga sama. Cuman lagi nunggu ukuran bannya. Ukuran bannya. Ukuran karena request dari Om ya. Iya, benar. Wede, ada 1 2 3 berapa velg nih mau dicoba si Om nih? 4 sama yang belakang. Oh, 4 sama yang belakang. Itu apa? Itu velg GM Kana ring 16. GM Kana ring 16. Iya. Warnanya cakep tuh, ada list merah di pinggirnya. Warnanya itu ya. Dop ya, hitam dop. Yang ini sama, ring 16 juga? Sama, ring 16 juga. Oh, Omnya nggak nyobain dari 17 atau 15 ya. Langsung ke 16 pilihannya nih. Oke. Kita tunggu nih hasil-hasil velg apa yang tepat sama Omnya. Guys, ada anggota SR nih. Lagi nyantai-nyantai. Gue pengen nanya, ngapain aja dia? Bro, lagi ngapain? Rokoknya matiin. Lagi ngapain lo? Santai. Hah? Lagi santai? Nggak ada kerjaan? Belum ada ya? Oh, itu lagi nunggu pelak ya? Iya. Gimana gue mau nanya nih, kerja di ASR enak kan? Oh ya, enak. Enak ya? Ede. Nah ini main handphone lah. Asik. Gimana kerja di ASR? Enak kok. Enak ya? Enak. Berapa lama? Hampir mau 3 tahun ya. 3 tahun di ASR? Bersama? Baru kemarin baru. Baru? Baru. Lama ini kayak dia di 3 tahun, contoh. Iya. Baik berarti nih. Oke, lanjutin. Iya. Sorry ganggu nih. Gak apa. Namanya juga gerbek toko. Guys. Ada yang ketawa tuh di belakang tuh. Om? Aduh si Om nih mau diliput juga. Om siapa Om? Sofian. Om Sofian. Nanya-nanya nih Om, enak Om kerja di ASR? Alhamdulillah enak. Berapa lama Om? 4 tahun. 4 tahun Om? 4 tahun sekarang 2022, 2018 ya? Iya. Widih. Om, bagian apa nih Om? Tadi gue liat Om ini velg-velg. Iya, itu apa, repair velg. Bisa di repair juga di sini? Bisa. Wah, yang gripis-gripis macam bisa Om ya? Iya, kita ini ada garansi untuk khusus velg baru. Wah. Jadi kalau ada yang grepes, terkikis sedikit tuh kita bisa bantu. Sebantu Om. Cuma ya. Cuma kalau peyang sama retak kita nggak bisa, paling dia nambah biaya. Oh iya, dikenain cas lah kalau itu karena incas. Syarat dan ketentuan. Ketentuan berlaku. Gagap gue jadinya nih.
guys, sekarang gue lagi ada bersama Mas Agung, Sultan Agung. Nah, gue mau nyari velg cocok untuk Avanza nih. Velg apa aja sih bang? Di ring 16 nih bang. Ring 16. Kita di ring 16 ada velg tipe rupat. Rupat. Velg tipe rupat lebar 7 dia. Lebar 7 dan lubangnya itu ada 8. Sering di, ya sering disebut double PCD. Double PCD. Iya. Nah, untuk ET sih ET 45. 45. Iya, PCD-nya dia 4x100 sama 4x114. Double PCD, guys. Double PCD. Warnanya ini apa sih warnanya nih? Kalau di HSR sering disebut grey matching patch. Grey matching patch. Iya. Aduh, oh iya dia ada ininya nih. Iya. Ada matching-matchingnya gitu lah. Iya. Machine ya, bukan yeah. Machine, tapi ini machine. Mesin, ya. Sorry, mesin. Ini itu ganteng tuh, yang ini. Kalau itu ya, itu HSR Benawa. Benawa? Iya, HSR Benawa. Di ring 16 ya? Di ring 16. Lebar? Kalau untuk lebar, dia lebar 7 sama. Lebar 7 ya? Lebar 7. PCD-nya sama 400, 414. Yang ini ET-nya ini di 42, guys. Wah, warnanya ini mesin black mesin nih. Iya. Wah, hitamnya hitam kilat, sob. Ganteng juga. Wah, cocok nih ada emblem HSR di sini nih. Wah, ganteng. Cakep. Ini udah. Aduh, yang ada list-list ini cakep nih. Karena untuk Avanza Senia ini sama nih PCD-nya nih. 114, ya 4x100, 4x14, double PCD. Avanza itu 4x100 kalau nggak salah. Gue. Kalau apa sih? Oh, 14. Tambah 14. Sorry. Tolong. Nih, ini apa sih? HSR Tribe. Ring 16. Ya. Lebarnya lebar 7 ya. Belang nih. Belang dia. Depan 7? Depan 7, belakang 8,5. 8,5. 8,5. ET? Kalau untuk ET dia ET 38/25. Oh, yang depan berapa? Yang depan dia 38, belakang 25. Oh iya, dia kebalikan ya. Iya, jadi lebih keluar. Benar-benar. Ya. Cakepnya ada warna. Ini warnanya apa? Kalau itu di HSR SMB RL. SMB semi RL. Matte black red list. Red list. Oh iya, yeah. Ada list merahnya. Iya. Yeah. Ganteng-ganteng. Ring 16 kayaknya udah nih. Gua mau ke ring 17, Sob. 17 boleh. Kita ke sana aja, Sob. Boleh. Ring 17 mana ya? Hah, nih dia nih. Ini HSR apa nih? Itu HSR terbaru. Apa nih? Dia tipenya Pitraeri 01 di ring 17. Oh, FE 01 ini iya. Kolaborasi antara HSR dan Pitraeri nih. Iya, benar. Makanya ada FE 01, guys. Di ring 17 ini lebar berapa nih? Untuk lebar dia lebar 7,5. 7,5. Lebar 7,5. Dia masih rata. Masih rata sama. Masih rata ya, sama. Ya. Iya. PCD tadi di 414 ya? Iya, benar. Oh, kalau yang ini dia double PCD juga sama double nih, guys. Double PCD juga sama. ET-nya berapa nih? Kalau untuk ET dia 40. ET 40 rata-rata ya? Rata-rata di ring 17 ET 40. ET 40. Iya. Nah, yang ini sama ya? Itu sama juga, cuman sama. Beda dari warna aja. Warnanya apa itu? Kalau ini lebih ke warna metalik sih. Oh, glossy. Glossy-nya, yang iya. Ini? Itu dog. Agak sedikit dog. Dog, iya. Ya. Boleh. Nah yang sebelahnya cakep nih, ada warna polis dengan warna bronze. Ini HSR? HSR Mid 01. Mid 01? Mid 01. Ring 17? Ring 17, lebar 7,5. 7,5. Rata. ET 40. 40? Iya. Lebarnya rata guys ya. Guys, HSR tuh ngeluarin velg yang gak main-main, bukan kaleng-kaleng guys. Kolaborasinya gak main-main nih, sama Putra Eri. Ada juga siapa? Bang Akbar juga ada ya? Ada. Ada RS1? Ada. RS1 juga ada. Nah, cakep ring 17. Nah, ini? Itu ini? Tipe Siak. Oh, Siak. Iya, sama Siak. Ya? 16 sama tadi ya? Sama ya, tadi. Sama ya? Sama iya, ya. Tapi sama. Ring 17-nya ya? Ring 17-nya. Karena warna gue tertuju pada warna goldnya, guys. Iya. Lebar sama? Lebar sama. Lebar berapa nih? Itu untuk lebar 7,5. 7,5 lebarnya 7,5. Ya? 7,5. ET? Kalau untuk ET, dia ET 42. 42 ya? ET 42. Cakep. Nah, HSR itu sendiri ngeluarin velg
sampai ditulis-tulis loh, bener-bener yang SR original, monoblock, racing. Di sini juga ditulis 17, ring 17, lebar 7,5 guys. Jadi nggak ragu-ragu untuk teman-teman nyari bannya. Ini mobil udah selesai belum? Mobil sudah. Udah selesai ya? Sudah selesai dong, wah, udah pastinya. Ingin liatin ke teman-teman. Mobil yang udah ganti velg, fitting beberapa kali. Jodoh apa yang tertuju pada si Om? Oke, kita lihat. Oke guys, mobilnya si Om udah ganti velg, ujung-ujungnya ketemu jodohnya HSR Gymkhana nih, ring 16 dengan PCD 4114 nih guys. Gua pingin tanya-tanya dikit nih ke si Om, ownernya mobil Avanza ini. Om, Sultan Om. Om, baru ganti velg ujung-ujungnya ini Om ya. Fitting berapa kali tadi ya? Ada 4 ya? Lebih. Lebih ya? Lebih. Dari yang modelnya cantik minimalis. Minimalis. Sampai yang harus gahar juga. Harus gahar juga ya. Waduh. Gua lihat-lihat mobilnya ini guys. Selain udah ganti velg, si Om juga udah beberapa ngelakuin modifikasi ini. Modifikasi apa tuh Om? Nah, nggak banyak lah. Yang jelas suspensi ya. Kemarin kita ke auto pair, disaranin ganti pairnya Volvo depan. Oh, pakai punya Volvo depan? Iya, belakang pakai punya Audi. Pakai punya Audi punya? Iya. Berikutnya, Wellover nih si Om nih. Pakai Wellover. Berikutnya mungkin ada rencana kita mau ganti shock belakang, coba pakai X-Trail karena mau kita bawa ke daerah ekstrim nih. Daerah ekstrim, agak-agak naik-naik agak gunung, naik-naik nih. Gunung nih. Mau dapetin nyamannya, dapetin powernya juga. Benar. Dan ini Matic Om ya, gue liat di dalamnya Matic nih. Iya, Matic. Ini Avanza Matic 2010, Matic pertama ketika 1300 mengeluarkan Matic. Matic. Untuk Avanza. Untuk Avanza. Berarti Om dari baru punya Avanza ini? Dari baru. Dari baru. Mobil kesayangan ini. Mobil kesayangan Om ya. Sebelum pakai velg HSR nih, Om pakai velg? Saya HSR juga. HSR juga. Tiga kali saya ganti HSR. Di berapa tahun, Om? Ada kali 15 ya? 15 tahun. Iya, yang pertama aja udah 5 tahunan, 6 HSR tahunan juga. HSR. Terus tuker lagi, HSR lagi. HSR lagi. Ya, ini HSR. HSR lagi. Ya mumpung lah kalau dibilang kan harga juga nggak bisa bohong. Pengennya sih yang kualitasnya high. Kemampuan kantongnya. Gak ada masalah Om, modifikasi. Tapi kan kualitas. Benar. Nah, mumpung kemarin uji coba pertama HSR itu ngerasa nyaman lah. Ya udahlah, yang dengan harga pas kantong ya HSR aja coba lagi. Benar. Karena gitu, kualitasnya sudah terjamin, guys. Rasa. Benar. Ada kendalanya nggak Om? Sampai hari ini sih, ya enggak lah. Kalau ada kendala mungkin nggak ke HSR lagi ya. Udah berubah merek kan? Ya? Iya. HSR berarti mantep Om ya. Kelebihan HSR itu apa ya? Saya merasa nyaman dilayanin. Nyaman. Saya fitting itu kan cerewet. Jadi kalau fitting itu buat saya itu kayak milih bini. Benar. Gitu. Nah, untuk dipakai ya, yang bisa mungkin bisa ngelayanin saya ya sampai hari ini sih baru HSR ya. Saya belum tahu yang lain. Benar, makasih gitu banyak. Gitu ya. Cuman HSR memang nyaman lah, mereka tetap ramah walaupun saya suruh turunin dari atas ke bawah. Saya suruh coba pasangin ini. Ya, itulah. Saya tadi jam 12-an di sini. Hampir berapa jam? Jadi fittingnya kelamaan. Udah jam 4:30. Iya. 4 jam setengah nih. Nah, paling lama fitting. Paling lama fitting ya. Kalau pasang masih sebentar. Pasangnya sebentar. Fittingnya lama. Tapi kan saya puas. Benar, Om. Saya puas. Ya, mudah-mudahan modif terakhir ini adalah konsep gahar dengan kenyamanan yang benar-benar maksimal. Maksimal. Sekelas Avanza. Asik. Gitu. Benar. Juga bisa nyaman kan Avanza? Kenapa ya enggak? Iya. Om, melakukan perubahan-perubahan ganteng nih mobil aja. Nah, kalau untuk di jalan, Om, gimana nih? Nyaman-nyaman aja ya ini ya. Kalau di jalan, waktu saya pakai 17 itu
17 saya pakai ban 215 ketebalan 45 dengan ring 17. Kalau menurut saya nyaman gitu ya. Cuman kan mungkin bertambah usia mobil, suspensi itu ternyata berkurang. Nah, Avanza ini adalah tipikal suspensi yang memang keras, karena kan dia harus membawa barang, membawa beban. Penumpang barang. Bisa. Mobil penumpang lah ya, yang bebannya itu cukup berat. Memang dia didesain untuk keras. Nah, saya beberapa kali berkonsultasi bagaimana Avanza ini bukan hanya sebatas mobil yang bisa hanya keras. Benar-benar. Lembut. Ya, salah satunya kemarin sarannya adalah coba menaikkan ketebalan ban dan mengganti jenis ban dan merek tertentu pada ban, itu akan menambah nilai suspensi yang lebih nyaman. Wah, si omnya paham banget nih guys. Udah jauh mainnya si om. Ya kebetulan ada Yokohama, kita pakai Yokohama. Oh, ini ban kita Yokohama. Cobain dulu. Nah, om, saran nih om untuk ASR nih om. Apa kedepannya nih om? ASR, sepengetahuan saya ya, dari pertama saya ketemu HSR, satu adalah HSR tidak sayang dengan fitting. Dia selalu mengeluarkan semua produknya untuk di fitting, sehingga customer itu merasa yakin ketika menjatuhkan pilihannya. Benar. Karena dia sudah melihat, sudah merasa ini pas lah buat dia. Nah. Itu yang pertama. Tapi kalau dulu setahu saya, itu yang saya bahasa saya tadi, HSR itu nggak ada kata mati. Benar. Jadi negosiasi itu buat HSR itu sebetulnya nggak ada kata mati. Iya, siap, ya mudah-mudahan saat ini jangan dimatiin HSR gitu kan. Jadi tetap lah. Karena gini, ada kalanya kalau pengguna mobil yang senang terhadap mobilnya, dia akan mencoba memaksakan untuk tujuannya tercapai dengan budget yang ada di kantongnya. Benar, sesuai kantong. Nah. Jadi kalaupun dia nawar bukan karena dia pengen ngebantingin harga, bukan. Nah. Karena memang dia pengen sekali, tapi duitnya itu. Gitu. Makanya dia coba. Dan HSR setahu saya itulah kelebihan HSR. Dia tidak pernah kaku dengan yang seperti benar itu. Sekali, gitu. Ya mudah-mudahan jangan sampai kaku untuk saat ini. Kira-kira seperti itu. Oke, om. Terima kasih banyak nih om. Sama-sama. Ya om ya, makasih. Sukses HSR. 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 Mantap. Oke okay guys, segitu dulu video gue di Autostar. Udah ganti velg si om. Ngegerbek karyawan di dalam. Ngeliat velg-velg ganteng. Sungguh Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat ASR.